Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share gimana caranya membuat sablon sederhana hanya dengan pembungkus nasi dan juga lem saja. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya yang pertama kertas nasi. Nah ini kertasnya nanti bisa dibagi dua, jadi ukuran B5. Kemudian yang kedua ada tote bag, atau teman-teman bisa pakai kaos atau kain yang lain. Kemudian lem fox. Dan yang terakhir penggaris. Penggaris ini fungsinya untuk meratakan lem ketika dilapiskan pada kertas nasi. Pastinya teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan gambar yang akan dijadikan sablon ya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu lipat kertas nasi menjadi dua bagian supaya nanti bisa dijadikan dua kali gambar sablon ya. Ini karena saya tidak memiliki cutter, jadi saya pakai penggaris. Selanjutnya pilih bagian kertas yang ada plastiknya ya, lalu beri lem fox secukupnya. Kalau lemnya terlalu banyak nanti gambarnya juga tebal, jadi buat secukupnya aja, lalu ratakan ke seluruh bagian pada kertas nasi. Itu gambarnya harus terbalik sehingga ketika dibuka gambarnya akan sesuai dengan gambar aslinya. Kemudian untuk gambar kedua ini bisa juga pilih bingkai yang bermacam-macam, cuman saya di sini mau yang bulat-bulat saja. Dengan bingkai yang sama lalu saya pilih gambar yang berbeda, tinggal diseret atau digeser, kemudian disesuaikan dengan thank you.
yang sudah diprint tadi dilapisi kembali dengan lem. Tapi sebelum itu, sesuaikan dulu bentuknya sesuai dengan keinginan. Jangan lupa beri lem secara merata lalu tempelkan pada media yang diinginkan. Pastikan sudah tertempel dengan sempurna. Lalu cari cahaya matahari untuk mengeringkan hasil sablon sederhana yang kita buat. Tunggu sampai kering. Lalu jika sudah kering, silakan lepas kertas nasinya menggunakan air. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Menarik bukan? Selain menarik, alat dan bahan yang digunakan sangat sederhana dan mudah didapatkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa dicoba oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like juga video ini ya.